Halo guys, jumpa lagi dengan saya di sini di YouTube channel Aplikasi Project. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Dan semoga kalian diberi kesehatan, rezeki yang lancar, dan dimudahkan segala urusannya. Di video kali ini guys, saya mau merekomendasikan sebuah aplikasi yang memiliki fitur lengkap banget. Jadi aplikasi ini tidak hanya meningkatkan performa device kalian, meringankan device kalian, atau lain sebagainya. Aplikasi ini memiliki segudang fitur. Jadi fiturnya lengkap banget dan tentunya udah versi premium ya. Jadi kalian bisa menggunakan aplikasi ini di HP kalian masing-masing tanpa harus takut membayar lagi, karena aplikasi ini udah dimodding sehingga semua fitur yang ada di dalamnya udah kebuka. Jadi kalian tinggal gunakan aja di HP kalian masing-masing. Aplikasi ini memiliki fitur seperti Game Buster, pembersih file sampah, pembersih ya file change begitu, penghemat baterai, pendingin CPU, dan lain sebagainya. Bahkan aplikasi ini memiliki anti malware atau antivirus. Kalian bisa mendeteksi virus apa aja yang ada di HP kalian dengan aplikasi ini. Tidak hanya itu, aplikasi ini memiliki fitur lainnya yang sangat berguna banget bagi HP kalian, seperti privasi ya. Kalian bisa mengunci privasi lah begitu atau lain sebagainya. Oke, langsung aja, jika kalian berniat memiliki aplikasi yang saya maksud ini, langsung aja kalian ke deskripsi guys. Di sana ada link downloadnya, kalian tinggal download aja seperti biasa. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan nyalain tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan aplikasi-aplikasi terbaru dari channel Aplikasi Project. Jika sekiranya kalian memiliki request atau keinginan tentang aplikasi yang ingin dimoding, silahkan komen aja di kolom komentar. Dan kalau kalian merasa aplikasi ini bermasalah seperti tidak bisa diinstal ataupun ya first close begitu, silahkan komen aja di kolom komentar. Kita nanti kita perbaiki bareng-bareng guys. Oke, langsung aja, kalau udah mendownloadnya kalian tinggal download aja di link yang udah saya sertakan di deskripsi. Jika udah, kalian tinggal buka aja di jari server dan cari folder download. Kalau kalian menggunakan link download yang berpassword dan sudah menemukan passwordnya, kalian tinggal gunakan ekstrak, maksudnya masukin passwordnya ekstrak begitu ya. Kalau kalian menggunakan link download yang no password atau alternatif, kalian tidak perlu memasukin passwordnya. Kalian tinggal download dan install aja. Seperti ini di aplikasinya, Space Security. Kalian tinggal install dan oke aja. Nah, tampilannya seperti ini guys. Kalian tinggal gunakan aja aplikasi ini di HP kalian masing-masing ya. Space Security begitu guys. Aplikasi ini cocok banget untuk kalian yang merasa device kalian tuh panas, baterai boros, atau terasa berat karena file-file sampah yang terlalu numpuk dan bersembunyi di device kalian. Kalian bisa membersihkannya dengan satu aplikasi aja. Jadi aplikasi ini mampu mengatasi semua permasalahan yang ada di HP kalian guys. Setelah terinstall seperti ini, kalian tinggal open aja. Nah, tampilannya seperti ini. Sekarang kalian tinggal start now. Dan fiturnya lengkap banget. Di sini ada virus scan atau antivirus, clean jack, phone boost, device cooler, notifikasi organizer, wifi security, upload clean WhatsApp, battery saver, duplicate file, game buster, clean big file, video cleaner. Jadi aplikasi ini lengkap banget ya. Dan tidak hanya itu aja, di sini ada titik tiga, guys, tiga. Di sini ada tulisan Space Security VIP. Jadi ini udah VIP ya. Dan di sini ada setting, kalian bisa mengkliknya. Di setting ada device status toolbar, real time protect, temperatur update, dan lain sebagainya. Oke, di sini saya langsung aja menggunakan aplikasi ini untuk men-scan-nya guys. Kalian tinggal scan aja device kalian. Kalau warnanya berubah merah begitu, biasanya device kalian itu minta dibersihkan. Kalian tinggal tunggu aja sampai prosesnya selesai, karena aplikasi ini akan mendeteksi sampai ke dalamnya guys. Kalian tinggal gunakan aja di HP kalian. Jika sekiranya device kalian itu merasa lag ataupun menutup aplikasi mulai lambat dan kurang responsif, kalian bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, di sini kalian tinggal klik aja ini. Klik aja ya. Nah ini ya, klik. Dan selesai guys. Nah, di sini akan ada rekomendasi selanjutnya. Kalian tinggal back aja. Dan di sini ada virus scan, klik aja virus scan. Ini untuk mendeteksi malware atau virus yang ada di HP kalian.
Nah, di sini aman, aman aja. Habis itu back aja. Di sini cek clean, kalian tinggal cek clean. Habis itu enable. Nah, habis itu terima dan tunggu sampai proses selesai. Ini akan mendeteksi aplikasi file sampah yang ada. Nah, di HP saya ini file sampahnya itu hampir 6 GB. Gede banget, termasuk gede banget, guys. Itu wajib kalian bersihkan agar device kalian itu terasa lebih ringan dari sebelumnya. Kalian tinggal clean now aja dan tunggu sampai proses selesai, otomatis file-file sampah itu akan dibersihkan. Habis itu back aja. Di sini ada phone boost. Enable dan cari space security-nya. Kalian tinggal cari aja space security. Ini dia space security, hidupkan. Habis itu back. Dan kalau kalian menggunakan Android 10, biasanya akan ada notifikasi perizinan seperti ini. Kalau kalian menggunakan 9, Android 9 ke bawah, itu biasanya langsung diizinkan, guys. Kalian tinggal centang aja, habis itu oke. Dan ini pastikan keizin seperti ini. Setelah itu kalian tinggal back aja dan tunggu sampai prosesnya selesai. Ini akan menghentikan semua aplikasi yang berjalan di latar belakang agar device kalian itu lebih cepat dari sebelumnya, ya. Nah, di sini penbus udah device cooler. Nah, device cooler ini kalau kalian merasa device kalian tuh anget ataupun cepat panas, kalian bisa menggunakan device coolernya ini untuk mendinginkan dan menstabilkan suhu yang ada di HP kalian, guys. Setelah seperti ini, di sini ada notification optimizer. Maksud dari notifikasi optimizer ini adalah untuk mensimpelkan dan biarkan, biasanya kan kalau ada notifikasi banyak dia akan numpuk di sini, ya. Kalau kalian menggunakan ini, dia cuma ada satu aja. Dan sekarang kalian tinggal enable, hidupkan dan oke aja. Ini akan mengakses semua notifikasi yang ada di HP kalian. Jika banyak banget notifikasi yang ada di HP kalian, dia akan numpuk di atas ini, kan. Nah, kalau kalian menggunakan fitur ini, dia akan cuma satu aja begitu. Kalian tinggal atur aja. Habis itu back. Nah, habis ya. Habis itu clean now. Clean now dan tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini udah selesai, kalian tinggal back aja. Di sini ada notifikasi udah video downloader kalau kalian ingin menghapusnya. Wifi security, aplikasi lock. Aplikasi lock itu kalau kalian ingin mengunci aplikasi yang bersifat pribadi seperti WhatsApp, Facebook ataupun ya lainnya, yang lainnya yang tak ingin kalian atau tidak ingin aplikasi itu dilihat orang, kalian bisa menguncinya di sini. Di sini ada clean WhatsApp juga. Kalau kalian merasa banyak ya banyak chattingan dan banyak banget file-file yang terkirim, kalian bisa menghapusnya di sini. Di sini saya tidak bisa hapus karena file yang ada di HP saya ini file penting, jadi saya tidak hapusnya. Tidak saya hapus lah maksudnya. Di sini ya battery saver, kalian tinggal gunakan aja battery savernya. Jika kalau kalian merasa device kalian itu panas, ya, di sini kalian tinggal clean now. Habis itu space, kalian tinggal izinkan, enable kalian tinggal izinkan aja. To back dan cari, kalau kalian diarahkan ke accessibility begitu, kalian tinggal pilih more download service atau layanan terunduh lainnya begitu. Kalian tinggal space security-nya kalian tinggal hidupkan dan terima. Habis to back aja dan otomatis dia akan menghemat device kalian. Ini akan memakan waktu yang cukup lama tergantung device kalian masing-masing, karena device kalian jika merasa baterainya boros, kalian wajib banget mengaturnya di sini dan menghentikannya di sini. Di sini karena pasti akan lama memakan waktu, di sini saya skip aja, ya. Kalau kalian ingin lebih cepat, kalian tinggal tunggu aja. Kalau di HP kalian, kalian tinggal tunggu aja sampai prosesnya selesai. Habis itu di sini ada game boost, ya. Game boost itu kalau kalian mau bermain game seperti game buster lah maksudnya begitu, aplikasi ini cocok banget. Nah, ini udah ada 4 game yang otomatis terdeteksi. Kalau jika sekiranya game kalian tidak terdeteksi oleh aplikasi ini, kalian tinggal tambahkan aja. Habis itu back. Nah, ini udah ada 4 game yang ada di game boosternya. Kalian tinggal hidupkan aja ini
dan kalian tinggal pilih game yang mau kalian mainkan. Kalian tinggal atur aja sesuai keinginan kalian, dari pembersihnya, dari file sampahnya, antivirusnya, sampai pendingin CPU dan penghemat baterainya. Kalian tinggal atur aja. Jika kalian menggunakan Game Buster-nya, kalian tinggal tambahkan game yang ada di HP kalian kalau sekiranya game kalian tidak terdeteksi. Di sini udah saya tambahkan, ini tadi yang tidak ada. Saya klik aja, otomatis dia akan membuka dan membersihkan dan mengoptimalkan game yang kalian mainkan. Game kalian akan dibuka oleh aplikasi ini. Saran saya, setiap kalian mau bermain game, kalian buka dengan aplikasi ini agar performa device kalian lebih tinggi lagi dari biasanya, guys. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Jika sekiranya aplikasi ini ada masalah di HP kalian, silakan komen aja di kolom komentar. Kalau kalian punya request, silakan komen juga di kolom komentar. Kita ketemu di next video. Bye.